coba kembali bisa makan. Versi Cikarang bisa akan membongkar atau melepas untuk gearboxnya seperti ini. Terjadi bocor pada bagian gearbox di bagian atas sedikit di bawah tabung. Sepertinya bisa terlihat seperti ini, air menetes. Perhatikan rekan-rekan, ada air menetes seperti ini, bisa lihat untuk rekan-rekan. Nanti kita akan mencoba untuk membongkar atau melepas gearboxnya ya. Untuk rekan-rekan bisa melihat triknya, caranya membongkar atau melepas gearbox. Nanti bisa diganti dengan yang baru atau bisa juga untuk kita perbaiki. Oke, kita memberikan trik caranya melepas untuk gearbox Shinjuji satu tabung bermerek Aqua atau merek Sanyo, bisa biasanya sama dia satu jenis atau merek Sub. Merek Sub, merek Aqua atau merek Sanyo, dia jenisnya hampir sama. Bisa diperhatikan untuk air menetes seperti ini, bisa dilihat untuk bagian poli sudah basah. Kecipratan air dari atas terjadi bocor pada bagian kemungkinan daripada sealnya yang terjadi rusak atau sudah haus untuk sealnya. Oke, nanti kita lihat untuk videonya. Untuk rekan-rekan, seperti ini kita berikan air penuh, dia terjadi bocor pada bagian bawah. Kita lepas untuk kabel-kabelnya dan kita lepas untuk bagian fisting atau selang-selang, dan nanti kita akan mengangkat untuk tabung
seperti ini kita lepas dulu semua sistem, karena kalau masih belum dilepas maka dia tabung tidak akan bisa terlepas. Oke, seperti ini kita bisa mengangkat untuk tabungnya dan nanti kita bongkar untuk gearboxnya, melepas gearbox. Seperti ini kita buka untuk baut-bautnya semua. Lewat terwaktu.
gali kripto pun bisa gitu. Ini dilatih dulu. Ada sobek ya. Oke, seperti ini sudah terlepas pada bagian gearbox. Untuk rekan-rekan bisa mengganti gearboxnya dengan gearbox yang baru atau diperbaiki. Oke, sangat mudah sekali untuk rekan-rekan. Oh ya, rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.